Make a circle, big, big, big. Small, small, small. Big, big, big. Make. Okay, good morning, student. Welcome back to our video. Today is Monday, yeah. Today, Miss Sati would like to give you a new material. Ini sangat materi baru, tapi ingat nggak Miss Sati dulu pernah kasih kalian di kelas materi ini, ya? Jadi ini ibu bapak, jadi ini adalah materi pemahaman. Materi ini diberikan oleh yayasan, di mana materi ini sangat penting sekali untuk siswa yang akan maju ke tingkat SD. Jadi pemahaman di sini, siswa akan membaca soal, lalu siswa akan mencoba menjawab soal tersebut berdasarkan pertanyaan di atas. Jadi tiang mohonkan untuk parent di rumah jangan bantu siswa untuk membaca. Nah, contohnya seperti ini nge. Pada hari Selasa saya pergi ke sekolah, begitu pertanyaannya di buku. Jadi ibu bapak di rumah jangan bantu dia baca. Pak, misalnya contoh ya Devika, ibu bapak pergi ke sekolah hari Rabu. Misalnya begitu contoh pertanyaannya. Ibu dan bapak di rumah jangan membacakan pertanyaan, kasih anaknya yang baca pertanyaan biar dia lebih paham. Sekali dia membaca, dia tidak akan paham. Dua kali dia membaca, dia tidak akan paham. Tiga kali, empat kali, dia terus diulang-ulang membaca pertanyaan tersebut. Tiang jamin dia akan paham, karena kenapa Tiang bilang dia akan paham? Tiang sudah lakukan ini di kelas. Waktu semester 2 pada bulan Januari, Februari ini ke Tiang udah tes Niki di sekolah dan mereka paham. Jadi ibu bapak jangan bantu mereka baca. Kasih dia baca sendiri di rumah, kasih dia memahami sendiri, memahami isi bacaan, dia akan bisa menjawab. Kasih dia pahami isi bacaan tersebut, dia pasti akan bisa jawab. Sekali dia tidak akan bisa paham isi bacaan tersebut, terus diulang sampai 3-4 kali, Tiang yakin dia akan paham isi bacaan tersebut dan dia pasti akan bisa menjawab pertanyaan di bawah. Untuk isi bacaan dan pertanyaannya, jangan dibantu baca, apalagi ibu bapak yang membaca. Hari apa Tino pergi ke sekolah? Jangan dibantu baca seperti itu. Kasih dia yang baca biar Tiang bisa tahu sampai mana pemahamannya dia. Kalau bisa nanti pas dia mulai baca isi bacaan dan menjawab soalnya, Tiang minta video anak nge, biar Tiang bisa nilai dan nanti Tiang bisa koreksi lagi sampai mana pemahaman anak nge. Oke, jadi isi pemahamannya itu seperti ini. Nah, pertama kalau sudah dapat worksheet, jangan lupa isi nama kalian. Gak apa-apa kalau kalian gak isi tanggal, nanti Miss Ratih biar bisa masukin ke nilai pemahaman kalian ya. Nah, jadi contoh soalnya seperti ini ya. Jadi kasih aja siswanya yang baca soalnya di atas. Sudah siswanya baca satu kali, mungkin dia gak akan ngerti Bu. Dua kali dia gak akan ngerti. Coba tiga kali sampai empat kali, dia akan paham isi bacaan. Pertama kasih dulu dia baca, kedua kasih dulu dia baca, ketiga kasih dia baca, lalu kasih dia baca pertanyaan. Baca dulu, kasih dia lihat pertanyaannya. Contohnya, pada hari Minggu ayah membeli sayur di pasar. Contohnya seperti itu Bu ya. Ulang lagi dia, pada hari Minggu ayah membeli sayur di pasar. Di ketiga kalinya, pada hari Minggu ayah membeli sayur di pasar. Lalu, treat dia ke pertanyaan, hari apa ayah ke pasar? Dia akan mulai bingung. Langsung masuk ke soal lagi. Pada hari Minggu ayah membeli sayur di pasar. Nah, dia akan mulai mulai mengerti. Balik lagi ke pertanyaan, hari apa ayah ke pasar? Dia akan bisa menjawab, Ibu ya. Jadi, pemahaman di sini, jangan dibantu membaca, jangan dibantu siswa untuk membaca. Maksudnya, hari apa ayah ke pasar? Jangan Ibu kasih pertanyaan itu, kasih dia yang nge-treat dirinya sendiri dari bacaan di atas dan soal di bawah ya. Jadi, seperti itu pemahamannya nanti. Nah, jadi seperti itu pemahamannya Bu ya. Jadi poinnya di sini jangan bantu siswa dan berikan dia sendiri untuk
bisa menjawab biar kami tahu pemahaman dia untuk membaca soal itu sudah sampai mana nih. Jadi kami mohon kerjasama Bapak Ibu di rumah untuk mentransfer materi yang kita berikan nih. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu di sekolah ya. Have a good day everyone, bye-bye. Make a circle big, big, big.